kantor kami pakai solar cell, sudah mulai Pak, solar cell. Kemudian sosialisasi edukasi, dan ini kami lagi giat-giatnya dengan perangkat daerah wilayah kepada masyarakat. Kemudian kami setiap tahun memberikan bantuan mesin kepada bank sampah. Untuk tahun ini kami berikan 21 mesin untuk pencacah plastik dan lainnya. Ya, jadi anak-anak itu mahasiswa kita libatkan dan kita sadarkan bahwa sebenarnya anak-anak itu mau tamat jangan hanya tesisnya itu. Tolong dong perhatikan masalah lingkungan. Sekarang kita lagi pendekatan ke kampus, Pak. Bagaimana kalian itu bisa praktik lapangan di Belawan? Biar lebih itu nyata real masyarakat Kota Medan kehidupan itu, Pak. Yang memang betul-betul menjadi perhatian Pak Wali itu Belawan, Pak.